Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Seperti biasa, ketemu lagi dengan video saya di program Peluang Usaha Bisnis Minimarket Teman Halalmart, ya, menjadi reseller dan dropshipper dimanapun Bapak Ibu berada. Ini saya ingin kasih sebuah artikel, ya. Saya sedang baca sebuah artikel, ya. Ini artikel ini berisi salah satunya adalah populasi, ya, populasi Muslim dunia, ya, berapa ini. Tapi intinya yang pertama, ya, saya menggabungkan dua data, ya. Data pertama adalah populasi Muslim dunia. Yang kedua adalah populasi, berarti tiga data, ya. Yang kedua adalah populasi manusia di dunia. Yang ketiga, ya, jadi yang kedua tadi itu, yang pertama adalah populasi Muslim, yang kedua populasi manusia di dunia, yang ketiga adalah pertumbuhan penggunaan internet atau smartphone, ya, digital, digital disruption, ya. Tapi intinya itu, ada tiga keadaan seperti ini yang bisa kita ambil, yaitu terkait dengan yang pertama jumlah penduduk bumi, yang kedua jumlah muslim di bumi ini, yang ketiga adalah digital, terkait dengan penggunaan internet ataupun yang terkait dengan digital, ya, atau digital era atau era digital, ya, gitu, ya. Baik, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini mungkin kita setengah dipaksa, ya, setengah dipaksa dengan keadaan itu. Kemudian muncul sebuah isu, sebuah keadaan adanya virus corona atau pandemi corona atau COVID-19, ya, di akhir 2019, ya. Ya, di akhir 2019 kemudian menjadi pandemi kita di awal tahun 2020, dan video ini juga lagi dibuat. Kebetulan karena saya tidak berbareng-bareng orang, sebenarnya tetap harus menggunakan masker kalau nanti di tempat-tempat umum seperti itu. Baik, Bapak Ibu, apa hubungannya? Hubungannya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan seperti ini. Dari data itu, bahkan saat ini orang sudah mencari produk-produk halal, gitu kan. Produk-produk halal, yang kedua mencari bisnis yang bisa dijalankan dari rumah. Mencari kegiatan pekerjaan yang bisa dijalankan dari rumah. Kalau kita kerja bisa jalankan dari rumah, ya, dengan konsep digital, meeting dari rumah, komunikasi dari rumah, pembinaan dari rumah. Bahkan dari mana saja kita bisa melakukannya. Ini adalah sebuah peluang yang sangat besar. Salah satu yang bisa kita ingin sampaikan adalah sebuah peluang membuka menjadi reseller Halalmart HNI untuk seluruh rumah di Indonesia, bahkan seluruh tangan-tangan di seluruh dunia, gitu, ya. Gitu, ya. Bisa kita jalankan lewat genggaman tangan kita, lewat HP kita, lewat tablet kita, lewat laptop, lewat PC kita, ya, lewat apa? Komputer kita. Bisa kita jalankan dari rumah. Jadi ini berbasis rumahan. Apa itu namanya? Yaitu bisnis minimarket rumahan Halalmart, atau bisnis online minimarket rumahan Halalmart. Ini ada sebuah kesempatan menjadi kita dropshipper yang pertama atau menjadi reseller. Dan saya sarankan untuk bisa mengambil peluang ini lebih besar, silakan Bapak Ibu daftar jadi reseller secepatnya. Karena bisnis ini terus tumbuh, dan salah satu data terakhir dari direktur kita Pak Agung Yulianto itu agak menarik, ya. Menarik kenapa? Karena di sebagian besar usaha pada saat pandemi itu mengalami kolaps, mengalami kebangkrutan, mengalami kehancuran, bukan kehancuran, ya, apa, jatuh, gitu, ya. Baik mengurangi karyawan atau mengurangi sebagian gaji karyawan dan yang lainnya. Kita kena dampaknya, gitu, ya. Tetapi alhamdulillah di Halalmart HNI ini atau Halal Network International itu justru alhamdulillah tidak mengalami itu. Ini sebuah keadaan yang sangat luar biasa, dari sebuah kondisi yang positif. Kita juga tetap bersimpati, berempati terhadap yang kena dampak, dan saya juga salah satu yang kena dampak untuk di usaha yang lain, ya. Dan ini menjadi menarik karena kita bisa buka dari rumah tadi, ya. Kemudian produknya apa? Produknya utamanya adalah produk yang berbasis halalan thayyiban.
perlu yang berbasis hal toiban yang mengkombinasikan antara sunnah Nabi Muhammad SAW dengan warisan nenek moyang atau kearifan lokal gitu ya. Jadi sunnah Nabi itu apa gitu yang biasa konsumsi yang bisa dipakai, maka kita gunakan itu. Kemudian yang kedua, ini sangat murah modalnya. Coba Bapak Ibu berhitung untuk membuka usaha saat ini. Dengan fasilitas yang kita punya ya, ada website, ada e-commerce-nya. Jadi ada website kantornya, namanya account virtual office, atau kita menyebutnya AVO. Ada di situ seperti sekretaris kita sebenarnya, karena kita sudah bisa melihat laporan keuangan di situ, pertumbuhan omset, pertumbuhan pelanggan gitu ya, pertumbuhan mitra-mitra kita dan yang lainnya gitu ya. Di mana saja yang bisa apa belanja dan yang lainnya, juga ada daftar cabang yang bisa kita kelola menjadi sebuah layanan bisnis di sana. Karena kalau ada pelanggan kita di sana, dia cukup belanja ke sana, kita sudah dapat bagian kita gitu ya, keuntungan kita bagi hasil kita di situ. Dengan fasilitas itu ada e-commerce-nya, kemudian ada fasilitas merchant bagi Bapak Ibu yang punya produk bisa dijualkan di situ ke mitra-mitra dan pelanggan ini yang lain. Ini sangat luar biasa sekali sebenarnya, masih bawa pulang usaha dan bisa dijalankan online. Kita bisa jalankan dari rumah, kita bisa mencari pelanggan kita, mitra kita, buka cabang kita, reseller kita, dropshipper kita dari seluruh wilayah di Indonesia, bahkan seluruh wilayah di dunia gitu ya. Jadi ini sangat besar sekali peluangnya, sangat besar sekali saat ini, sangat dibutuhkan. Makanya saya bersemangat ini membuat video ini untuk menyampaikan sebuah peluang yang sangat besar ya, sebuah peluang yang bisa kita ambil. Kita harus mulai sekarang untuk ambil bagian di situ gitu ya. Jadi yang pertama tadi bisa dijalankan dari rumah, yang kedua sangat murah, yang ketiga untung. Kenapa untung? Karena produk ini adalah produk kebutuhan kita, produk kebutuhan harian kita, produk kebutuhan kecantikan dan apa namanya untuk lifestyle kita, produk kebutuhan untuk passion kita, produk kebutuhan untuk apa, kesehatan kita. Jadi kita untung kalau kita pakai saja udah untung. Jadi agak unik, kenapa? Karena tidak banyak yang memiliki konsep seperti ini. Biasanya kalau kita buka usaha, kita jadi reseller, kita jadi apa namanya supplier gitu kan, kita jadi distributor, kalau kita pakai kan kita tidak untung sebenarnya. Kalau ini kita cukup pakai aja, kita pakai bulanan kita, kita ganti sabun kita, kita ganti odol kita gitu ya, kita sudah untung dari situ. Dan ada yang lebih dari itu, kita diberikan lisensi, namanya diberikan lisensi oleh perusahaan bahwa kita juga boleh membuka cabang, membuka mitra baru, membuka reseller baru, membuka dropshipper baru. Sudah ada sistemnya di HNI untuk bisa kita mendapatkan bagi hasilnya. Ini sangat luar biasa sekali dan tidak banyak sebenarnya model bisnis seperti ini. Kita ada perusahaan resmi kantornya, kemudian kita juga ada pabrik resmi, kemudian basis-basis produknya halal, thoyyiban dan ramah lingkungan. Kebayang, kita ini makhluk di dunia, di bumi ini tidak hidup sendiri. Jangan mau menang sendiri ya. Jangan mau menang sendiri. Kenapa? Kita menggunakan produk tapi kita merusak lingkungan. Ada banyak orang yang kemudian kena dampak. Minimal kita meminimalisirlah semua yang merusak lingkungan. Dan alhamdulillah produk halal Mak TNI yang kita punya ya, yang kita punya, yang kita kembangkan gitu ya, ini ramah lingkungan ya, ini ramah lingkungan. Dan ini berarti kita menjaga alam, berarti kita menjaga kelangsungan kehidupan manusia, dan kita berarti juga menyelamatkan atau membantu meringankan beban-beban yang akan terjadi kepada anak cucu kita, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini adalah sebuah peluang bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sedang mencari sebuah usaha yang bisa dijalankan dari rumah. Ambil peluang ini, ambil bagian ini dan kembangkan di daerah ibu-ibu. Bisa dikembangkan di rumah langsung, bisa dikembangkan lewat HP, bisa dikembangkan lewat manapun. Dengan keadaan sekarang seperti pandemi ini, kita bisa kembangkan lewat komunikasi virtual ya, komunikasi online. Karena kita sudah support, kita sudah support online, sudah support digital, sudah support virtual kita. Ada pembinaan lewat jarak jauh, lewat YouTube, lewat segala macam seperti ini ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi silahkan, gratis. Silahkan isi formnya, form konsultasi.
nanti ada di deskripsi. Isi saja form itu gratis. Bapak Ibu bisa tanya-tanya dulu. Teman-teman bisa nanya dulu apa sih peluangnya seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa dijalankan di rumah, kemudian murah tadi modalnya. Murah berapa? Kalau dari dropship itu cukup 10.000. Tapi saya tidak sarankan. Sarankan cepat ambil bagian, kembangkan di daerah masing-masing menjadi reseller. Menjadi reseller. Modalnya tidak sampai 10 juta. Modalnya tidak sampai 10 juta. Dan kita sudah bisa mengakses ribuan cabang yang bisa kita kembangkan. Artinya kita bisa mengembangkan bisnis ini ke seluruh daerah. Ini yang terakhir ada, simple. Kenapa simple? Kita bisa kembangkan sesuai kemampuan kita. Kita bisa kembangkan kemana saja kita mau. Gitu ya. Oke, itu udah sampai 10 menit. Bapak Ibu, saya bercerita dan sangat semangat sekali. Kenapa? Ini adalah sebuah peluang yang sangat besar, sebuah peluang yang kita sangat butuhkan saat ini gitu. Dan perusahaan terus memperbaiki, terus mengembangkan, terus melakukan inovasi-inovasi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tinggal jalankan gitu kan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan tugasnya adalah menyediakan produk. Produk tanggung jawab perusahaan. Yang kedua, perusahaan juga menyediakan alat-alat untuk kita bisa mengkampanyekan produk itu. Semua alat-alat yang terkait dengan kebutuhan kita sebagai pebisnis disediakan oleh perusahaan. Baik secara offline atau secara online. Kantor, cabang ya. Yang ketiga adalah sistem distribusinya. Ketika kita sudah ada produk, kita sudah bisa mengkampanyekan, kita sudah dapat pelanggan, kita butuh satu lagi, bagaimana pendistribusian barangnya. Perusahaan sudah memikirkan itu. Luar biasa sekali. Artinya kita cukup mengenalkan ini, memakai ini, gitu kan. Mengganti produk-produk kebutuhan kita, kita sudah bisa menjalankan bisnisnya. Sangat sederhana. Gitu ya. Sistem distribusi sudah diatur oleh perusahaan. Bahkan sekarang sudah disupport dengan sistem online, ada e-commerce-nya, ada merchant-nya, ada apa website kantor, ada website resellernya, website semacam kasir gitu kan, stock opname segala macam di situ ada. Ini sangat luar biasa. Kalau kita membuat sendiri, jujur, apalagi sebagai seperti saya ini nggak ngerti bahasa-bahasa untuk buat pemrograman dan yang lainnya, itu mahal sebenarnya. Pertumbuhan pelanggan kita ada di situ, direkap semuanya. Oke Bapak Ibu dan teman-teman semua, ambil peluang ini, silakan isi formnya di deskripsi. Ada form pendaftaran ya, jadi silakan pilih daftar di situ atau mau form konsultasi juga boleh, nggak ada masalah. Jadi kami akan menerima itu dengan senang hati dan bisa juga langsung kontak ke WA saya. Dihindari telepon biasanya karena telepon ya ini takutnya lagi kayak gini gitu ya, telepon nggak keangkat gitu ya. Di WA saja nggak masalah, nanti kita chat gitu ya. Ya itu seperti itu, dan silakan kalau mau konsultasi kita berikan ruang itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.